Oke guys, jadi ini lagi mau briefing ya. Deg-degan sendiri, dingin banget kan. Serius tangan lu dingin gitu ya. Oh my god. Enggak. Kakak bisa aja. Oh, iya. Nah, setelah di makeup guys, tuh jadi cantik kan. Kring. Oke, di sini semakin tegang guys karena tadi ada sempet trouble enggak bisa keterima materi live-nya. Yang live dong. Oh, kita live ya. Oke. Oke, guys, balik lagi sama gue dan sekarang gue lagi ada di gedung Transmedia. Mau kemana sih? Nah, sekarang gue mau kepoin studio belakang yang kabarnya tuh nanti malam jam 7 akan ada syutingnya Sport 7. Dia akan live di Instagramnya Sport 7 ya guys. Jadi kita pengen lihat kayak gimana sih proses syutingnya kalau misalnya live di media sosial bukan di TV. Kita kepoin ya guys ya. Dan kabarnya juga katanya tuh nanti akan ada Bapak Erick Thohir yang akan menjadi bintang tamu untuk di wawancara. Seperti apa keseruannya? Ikutin gue. Selamat sore. Lagi pada siap-siap nih ya? Iya. Jam berapa nanti? Kita live jam 7 malam. Jam 7 malam guys. Nah, jadi nanti temanya ngobrol-ngobrol sama fans club ya? Yes, jadi kita ngobrolin soal final UCL bersama fans clubnya. Mas Arif nanya dong, ini Mas Arif ceritanya lagi ngapain nih? Ini lagi nyeting framing, jadi apa yang... Jadi kita persiapan dulu apa yang mau dikeluarkan di IG gitu. Jadi biar gak dadakan. Ini framing-framing. Nanti kan kita ada ini sama Cicet sama Zoom nih. Nah ceritanya ini Zoom-nya nih. Meminimalisir kesalahan saat live gitu. Sama TV tuh beda gak sih sama atau sama aja? Atau lebih ribet mana? Kalau secara alat lebih ribet TV. Kalau soal alatnya banyak. Switcher, yeah. Ada switcher, ada VTR, ada CG. Nah alat itu disatuin lah di sini sama di sini. Okay. Ini sendiri. Jadi tiga alat ini jadiin satu. Jadi ini lebih ringkas lebih lah. Lebih simpel ya. Okay, lebih simpel dari TV sebenarnya. Minimal tuh harus berapa sih? Minimal itu paling untuk jaringan itu 400-an Mbps yang untuk uploadnya. Unggahnya harus 400 tadi kan, ini 485. Ini termasuk kenceng sih. Masuk kenceng. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu nanti malam ya guys. Nah guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama kru-kru yang bertugas. Sekarang kita mau cek ruang makeupnya, udah ada belum sih hostnya? Halo. Hai. Ini yang tugas Sport 7 ya? Betul. Kalau makeupin artis itu butuh durasi berapa lama sih? Durasi berapa lama? Paling 1 jam sampai 1 setengah jam sih. Itu cowok cewek sama aja? Apa cowok lebih cowok gampang? Cowok lebih cepet dong. Ya cowok mah 15 menit 30 menit udah beres gitu ya. Oke, selamat bertugas Mbak Dida sama Mbak. Mbak siapa? Mbak Aul. Makasih ya, udah ingat sama Aul.
sekarang hostnya sudah datang. Kita ngobrol-ngobrol sama hostnya. Oke guys, jadi ini lagi mau briefing ya. Hey guys, jadi hostnya nih Kak Alexa lagi di makeup sama Mbak Dita dan Kak Aul. Dipermudah ya mendapatkan kabar dari Bapak untuk keputusan malam ini. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, peran 7. Jaya. Aku deg-degan semua. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Baru pertama kali nge-host live. Bedanya apa? Bedanya karena aku tuh kalau di studio tuh jadi kayak deg-degan sendiri. Dingin banget. Iya, dingin banget. Serius, tangannya dingin gitu ya. Enggak. Enggak. Kakak bisa aja. Oh, iya. Ini kan ngomongin deg-degan tadi, kita ngobrolin nih sama Bapak Erick Thohir nih. Iya, karena aku interisti. Wow. Ketemu sama presiden. Presidennya Inter. Inter. Emang masih menjabat sebagai presiden ya, apa? Ex-presiden. Iya. Jadinya Takut salah ngomong gitu. Takut salah ngomong. Terus juga kayak pasti kan nervous banget ketemu sama yang aku tonton di TV gitu. Kalau inget dulu 2 tahun lalu, jadi Bapak Erick Thohir tuh di-prank sama tim sahur. Tiba-tiba ada Bapak Jokowi datang di studio. Beliau lagi main tenis meja ceritanya tuh sama talent-talentnya sahur. Jadi ini kalau main pingpong tuh tangan mesti begini. Nah, karena ini paling penting. Harus gini, Coach. Iya. Coba ya liatin. Semangat Pak Menteri. Enggak juga. Baru besok dipanggil di Bogor. Mungkin ngecek Bapak kali. Iya kali. Maksudnya besok aman apa enggak ke Bogor. Iya. Tuh gante ayah naon, tapi ngaliwat. Masa kamu enggak tahu? Tapi hebat lu. Kenapa? Mau lu nunggu di situ. Jangan dibocorin. Ayo. Ayo, Pak. Kaget ya pak, lewat-lewat. Semangat Pak Menteri, kaget ya pak. Oke guys, kita sudah mau mulai nih untuk live Instagramnya Sport7. Sudah ready Kak Alexanya. Kalau dari jam sih ini 6 menit lagi ya. Gimana rasanya? Nah, setelah di makeup guys, tuh jadi cantik kan. Kring. Masih deg-degan? Masih. Masih ya. Biasanya kalau udah mulai udah enggak deg-degan. Gitu ya. Semangat Kak Alexa. Ini kan udah mau jadi produsernya guys. Kan kita masih nunggu lagi briefing dulu untuk nge-burn. Sikat aja ya. Oh, Wana di belum join di Zoom, dia bilang apa? Nah, ini dengan Bapak siapa? Nanang. Bapak Nanang bertugas sebagai penjaga teknis lapangan. Oke, di Sport 7 Live Instagram ini ya. Betul. Keren. Nah, ini adalah control room-nya, guys. Ini kan udah harusnya live nih. Yes. Ada trouble apa? Ada trouble salah satu
fans clubnya belum join di Zoom kita. Kan ya kan kita live harus langsung dua-duanya dong. Kalau salah satu belum join nanti takutnya disebutnya kita tidak apa balance gitu. Enggak balance gitu ya antara pendukung satu dengan satunya. Betul, kita berusaha untuk tetap adil jadi menunggu dua-duanya ready. Pak Erick Thohir bisa join ya berarti. Diusahakan, kemungkinan besar tadi sih udah confirm mau ikut join, tapi kan sedang berada di udara. Kebetulan lagi ada apa lagi di penerbangan ya. Sekiranya ketika beliau sudah landing, beliau ingin ikut hadir join juga. Oh iya guys, jadi mic ini kalau kita nyalain teman-teman yang ada di bawah yang di floor itu bisa dengar suara kita guys. Nanti kalau lagi nggak crowd banget kita coba ya. Oke, di sini semakin tegang guys karena tadi ada sempet trouble nggak bisa kirim materi live nya. Oke, standby OBB, standby in 5 menit 30 detikan 15. Jadi apa ada sedikit delay ya sekitar 40 secondan lah. Di sini udah play. Sebenarnya belum. Iya. Nah ini standby menuju ke Alexa Studio. Jangan lupa di follow ya guys ke Instagramnya Sport 7. Yuk kita ke studionya aja yuk kita lihat kehebohan di studionya ya. Oke. Bisa juga Mas Ibu Mas. Oke, Mas Yosi ya. Mas Yosi enggak apa-apa nih Mas Yosi. Oke. Kontrol color. Color sama intensitas. Ya tidak terlalu over bright. Semangat Mas Yosi. Halo. Satu bawa dulu ya Mas. Iya, silakan. Dua-duanya biasa bisa dilihat. Jadi si Alexa bisa tahu nih dia harus ngomong apa kayak gitu guys. Jadi untuk kegiatan syuting live di platform digital kayak Instagram, TikTok, YouTube kurang lebih prosesnya kayak tadi semua tuh. Jadi kalau dibilang ribet sih sebenarnya enggak ya, lebih praktis. Tapi memang kesulitannya ya tadi disebutkan oleh Mas Arif tuh, salah satunya adalah jaringan kayak gitu. Jadi kalau jaringannya jelek otomatis gambarnya tuh jadi ngelek-ngelek gitu, jadi putus-putus gambarnya. Oke, ini Mas Arif sendiri babak final tapi tiba-tiba masuk final, gimana tanggapannya dan pantas gak sih Inter tuh di final ini? Jadi gimana sama Bapak Erick Thohir? Masih nunggu kabar. Beliau sih sudah landing ya. Tapi masih kita usahain antara jadi langsung gabung join di live ini atau kita lakukan sesi terpisah. Sesi terpisah itu tetap live atau taping? Sesi terpisahnya kayaknya sih kita taping ya. Soalnya kalau untuk live mungkin di sini udah kemalaman juga. Jadinya kayaknya kalaupun tertayang ya akan kita tayangkan di YouTube.
YouTube ataupun ya tunggu aja info selanjutnya di Instagram. Jadi untuk Instagramnya Instagram Sport 7 untuk harus di enlight dulu karena kalau misalnya nungguin Pak Erick Thohir lumayan lama sekitar 30 menit sampai 45 menit. Jadi Sport 7. Jadi akhirnya di closing aja. Oke, Alexa udah beres ya? Udah, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ini yang menegangkan juga. Ini juga menegangkan. Tapi kayaknya kalau ini karena emang gak live ya. Penting, tapi yang live dong. Live kita live ya. Oke. Live. Oke, live. Kita live. Ini mau dibikin promonya. Live pas. Sayang soalnya kalau sama Pak Erick enggak live. Biarin aja. Oh, salah guys. Jadi live nih ya. Oke. Okay. Live lagi. Dan bintang tamunya apa ada sebutan narasumbernya ya? Narasumbernya memang narasumber utama yang kita ditunggu-tunggu harapkan, ya kan? Yoyoy. Nah, itulah. Gimana? Tadi udah happy ya? Udah happy ya? Lihat reaksi pertama ya. Lihat reaksi pertama tadi kan, iya kita gak live gitu. Gak suka. Tadi udah happy, terus gak ya, tapi gak apa-apa, terus semangat ya. Terus di studio tadi gimana? Dingin banget ya? Menggigil ya? Terus tuh kayak, aduh jangan sampai menggigil lu. Tapi udah ya, tahan, aman. Kalau bedanya apa sih sama live, apa namanya, live TV? Lebih pressure lagi apa gimana? Ya, live TV tuh yang paling mendasar, waktunya kan gak akan seluas di digital. Iya. Yang pertama, yang paling pertama durasi programnya kan pasti. Iya. Udah ketahuan. Kalau program 1 jam berarti kita cuma punya waktu 40 menit. Berarti kan durasi yang harus diobrolin juga harus dijagain. Omongan yang paling penting harus diobrolin harus dijagain gitu. Jadi itu baru dari segi omongan gitu. Belum juga dari segi gimana respon pemirsa, meskipun di digital juga seperti itu. Tapi kalau mamanya di TV, kalau mamanya kita ngomongin kayak gini bakalan mendatangkan share yang oke apa enggak. Kalau umpamanya di digital kita ngobrol casual, ada agak salah-salah dikit, orang mungkin akan mahfum, akan oh iya. Tapi kalau di TV satu kepleset lidah aja itu bisa diingat orang sampai wah si ini waktu itu pernah ngomong ini, si ini pernah ngomong ini. Kayaknya dosanya tuh enggak akan pernah terlupakan gitu. Nah, itu yang nah, oke deh kalau gitu kita lanjut lagi nanti berarti sama Bapak Erick Thohir dan saya. Good luck. Semangat! Guys, ada kabar apakah? Cancel bapaknya karena buat di sini juga udah kemalaman. Terus kayaknya juga capek sih baru landing. Oke deh kalau gitu terima kasih Kakak Mocil, Kakak Alexa. Thank you. Semuanya. Jadi udah gak deg-degan ya? Enggak. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, thank you. Sangat disayangkan Bapak Erick Thohirnya tidak bisa ikutan, tapi tetap akan dicoba untuk rekaman. Jadi Bapak Erick Thohirnya merekam dirinya sendiri nanti, terus dikirim ke kita. Nanti di tayangan YouTube-nya Sport 7 itu tetap ada Bapak Erick Thohirnya. Oke, guys. Oke, untuk sahabat Sport 7 di rumah, jangan lupa nonton Sport 7 jam 00.45 setiap hari Senin sampai Jumat ya. Tegas di situ. Terima kasih Kak Alexa. Terima kasih.